lagi, kita dengarkan nih bagaimana Ibu Yunita bisa menaklukkan tantangan itu dan bisa memberikan hal-hal positif pada dirinya sendiri lebih dulu sebelum kepada kita semua. Baik, Bu Yunita silahkan. Terima kasih Mbak Wiwik yang cantik dan memotivasi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hebat semua. Bangga bisa berada di forum hebat ini, di Anugerah 365. Perkenalkan, saya Yunita Kirnawati SPDMM bertugas sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Sahabat hebat semua, menulis adalah hobi saya dari SD. Dulu waktu SD, saya punya buku harian. Saya tulis apapun yang ingin saya sampaikan, tetapi tentu tidak teratur. Namanya anak-anak menulis apa aja yang ingin disampaikan, tergantung mood ya. Nah, setelah kita, saya berjumpa dengan media guru dan adanya tantangan 365 saya merasakan mendapat wadah untuk lebih uh, mendisiplinkan diri dan untuk belajar lebih banyak lagi bagaimana caranya menulis. Nah, sahabat hebat semua, tentu saja 365 hari itu tidak dilalui dengan mudah. Banyak kendala yang saya hadapi. Di antaranya pertama, maklum dong sebagai ibu rumah tangga ya ibu-ibu semua pasti rekan-rekan hebat pasti tahu yang sudah menjadi ibu-ibu tugas kita itu 24 jam itu nggak pernah putus kadang-kadang ada rasa lelah dan bahkan saya pernah ketiduran sampai pukul 11.15 itu 45 menit lagi mau bel Cinderella berbunyi saya baru terbangun padahal saya belum posting tulisan sama sekali langsung saya buka laptop saya cari ide-ide langsung saya posting Alhamdulillah akhirnya hari itu selamat juga. Nah, itu tidak terjadi sekali. Beberapa kali kejadian itu. Nah, kemudian sebagai guru di zaman pandemi ini, bagi saya pribadi, saya merasakan lebih sibuk daripada menjadi guru sebelum ada pandemi. Karena tidak putus-putus kita di depan laptop. Selalu ada saja yang ini yang akan diperbaiki, ya agar pembelajaran kita itu enak bagi anak-anak. gitu. Nah, Kemudian, kendala berikutnya pernah saya merasakan tidak ada ide sama sekali untuk ditulis. Apa ya, gitu? Kok susah kali menggali idenya? Gitu, rasa ingin menulis ada tapi blank gitu, atau sebaliknya, terlalu banyak yang mau ditulis sehingga bingung. Yang mana ya mau saya tulis gitu? Nah, sahabat hebat semua, saya harus mencari jalan keluar untuk masalah ini karena saya tidak mau eh, terjatuh dari tangga yang sudah sekian tinggi, seperti yang dialami oleh teman-teman banyak rekan penulis yang akhirnya jatuh bangkit lagi jatuh bangkit lagi akhirnya jatuh sama kali tidak bangun-bangun nah jadi saya punya tips ya yang saya harap bisa diikuti oleh sahabat hebat semua saya punya hoax nah ayo apa itu hoax kalau hoax selama ini kan orang bilang bohong ya nah saya yakin hoax saya ini bagus untuk diikuti pertama hanya itu hasut diri sendiri untuk mau menulis setiap hari Nah, saya berkata pada diri saya, orang bisa, kok kamu enggak gitu ya. Nah, jadi dengan demikian saya memaju semangat saya, saya harus bisa seperti yang lain. Bisa ke tangga 200, ke tangga 300. Sahabat hebat semua, bocoran nih. Hari ini insyaallah saya sudah sampai ke tangga 720. Alhamdulillah. Oke. Okay. Nah, yang kedua, outline kalau tadinya saya bingung apa yang mau ditulis, bagaimana caranya menulis, saya biasakan setelah subuh itu membuka laptop ataupun ponsel. Saya buat outline. Nah, kemudian ataupun kalau tidak sempat membuat outline, apa yang ada di kepala saya, saya tuliskan di situ. Nah, jika saya sempat memposting, saya langsung tuliskan di blog. Nah, jika rasanya waktunya sudah mepet nih mau ke sekolah, saya simpan dulu setelah maghrib atau setelah isya saya buka kembali Nah, saya pilih mana satu yang rasanya uh, bisa saya share kepada sahabat semua di guru siana. Nah, A-nya saya harus menganalisa. Saya lihat, saya harus mengambil yang baik-baiknya. Nah, di situ saya melihat studi kelayakan lah namanya. Istilah saya ala-ala saya sih gitu. Saya melihat layak enggak sih dibagi nah yang penting tidak ada unsur uh, satu head speech ya tidak ada ujaran kebencian di dalamnya, tidak ada sara dan tidak ada unsur pornografi dan satu lagi tidak ada indikasi plagiasi. Nah, itu yang A. Kemudian K saya kumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang tulisan saya. Ya. kalau sudah sampai ratusan itu saya merasa malu kalau tulisan saya masih seperti waktu di 30 pertama gitu. Kemudian K-nya itu masih kaya, konsisten setiap hari itu harus ya tidak ada kata tidak. Sempatkan 10 menit paling tidak di depan laptop atau di depan uh, ponsel untuk menulis di blog. Dan S-nya semangati diri sendiri. Nah, kalau enggak kita nyemangatin kita, siapa dong gitu ya. Nah, alhamdulillah support sistem saya yaitu suami dan anak-anak mendukung. Kadang-kadang nanya eh, suami saya, ibu hari ini hari keberapa ditanya seperti itu aja sebenarnya gr sih gitu tapi saya anggap itu juga itu pasti ya sebagai suntikan semangat nah, satu lagi sahabat semua saya ingat kata bule saya bule mengatakan if there is a will there is a way ya nah mana ada kemauan pasti ada jalan tidak ada kesulitan tanpa ada solusi nah sahabat hebat pencapaian saya selama mengikuti 365 pertama saya jauh lebih disiplin dari sebelumnya sebelum mengikuti 365 karena saya nggak mau jatuh gitu nah yang kedua saya merasa percaya diri karena saya sudah banyak membaca ya saya merasa sudah ada perbaikan di diri saya saya percaya diri dan satu lagi alhamdulillah yang membuat saya bangga saya diberi kepercayaan di sekolah membimbing siswa dalam ekskul jurnalistik. Saya sebenarnya nggak menyangka gitu. Dan saya merasa ini pasti ada plusnya dari saya Ikut media guru dan banyak menulis. Nah, untuk buku, saya sudah punya 26 buku. Tidak sebanyak Mas Eko sih, gitu ya. Nah, tidak sebanyak juga rekan yang lainnya, tapi alhamdulillah saya bangga karena sembilan bukunya itu merupakan hasil menang lomba yang diadakan setiap bulan oleh uh, uh, Bapak CEO ya, sebagai pemerakarsanya sembilan buku itu dari Black edisi Maret itu berturut-turut saya menang, Alhamdulillah. Kemudian sembilan buku lagi saya membersamai rekan-rekan penulis senusantara dalam antologi. Kemudian enam buah buku saya ikut menulis bareng Pemret, majalah media guru, ya. kemudian ada tiga tulisan saya mengisi kolom di majalah literasi Indonesia dan dua buku, itu buku solo, Alhamdulillah. Baik rekan hebat semua izinkan satu saya e, menyampaikan sebuah pantun yang e, pantun ini saya colek dari tokoh literasi nasional yaitu bapak Erman ya pak saya mau tampil nih pak izinkan saya e, minta pantun ke bapak agak satu atau dua alhamdulillah beliau mensupport dengan pantun Tanjung Pinang kota di tepi lautan di sana banyak pemandangan indah satukan kata dengan perbuatan tantangan guru Siana menjadi mudah Baiklah sahabat semua semangat salam literasi Yuk kita mulai hari ini menulis kalau kita mau nggak ada yang nggak bisa tidak ada kesulitan tanpa ada solusi salam literasi salam 365 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh